sama Maulika Melia yang bakal nemenin kalian untuk mencicipi, menikmati makanan yang ada di sekitar kita. Ya, kali ini Mauli bakal mereview cemilan yang enak, yang gurih, yang semua orang pastinya suka. Kabarnya di bulan kemarin, di Agustus kemarin, cemilan ini ditarik dari pasar Indonesia, guys. Dan ternyata di awal September kemarin Mauli masih menemui. Dan langsung aja nih Mauli beli. Ini dia. Yeay, kita akan mereview ini dan membandingkan dengan makanan penggantinya. Ini tidak ditarik, guys, hanya diganti mereknya aja, diganti namanya aja. Karena sahamnya dibeli oleh PT yang akan kita review nanti. Lays ini masih ada sih kemarin Mauli beli, dan langsung aja Mauli beli. Kita coba sekarang ya. Lays yang hijau ini yang rasa rumput laut. Varian yang paling favorit nih buat Mauli. Mauli suka banget yang hijau ini daripada yang lain-lainnya. Langsung aja ya kita buka ya. Kita bandingkan rasanya dengan yang terbaru. Bentuknya masih sama ya, masih tipis dan ada rumput lautnya, butiran rumput lautnya. Rasa rumput lautnya terasa banget dan mecin-mecinnya juga kerasa banget, guys. Nah, untuk gantinya pengganti ini, pengganti Lays, pastinya penasaran dong, apa sih nama yang baru, produk yang baru dari Lays ini setelah yang kabarnya ditarik? Ternyata nggak ditarik, guys. Bahannya berganti nama aja. Bahannya berganti nama aja nih. Ini dia. Lays ini berganti nama menjadi Citato Light. Apakah rasanya seperti Lays juga? Asin juga, gurih juga, dan rumput lautnya terasa juga. Langsung aja ya kita coba. Kita buka lagi. Kita bandingkan. Sama, bentuknya sama. Tipis juga. Nah, kalau yang ini Lays. Ini Lays, ini Citato Light. Sama ya, guys. Dari bentuknya sama. Sekarang kita coba dulu yang Citato Light. Enak juga. Dia cenderung ada rasa manis-manisnya sedikit, dan untuk rasa micinnya itu kurang nendang ya kalau dibandingkan Lays. Ini rasa gurihnya tuh lebih banyak di Lays daripada yang ini. Dan untuk rumput lautnya, butiran rumput lautnya atau norinya ini kecil-kecil dan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan ini Lays ya, dan ini Citato. Lihat, Citato ini tidak terlalu banyak ya untuk butiran-butiran dari nori rumput lautnya. Nah, kalau ini banyak, makanya dia lebih terasa banget rumput lautnya dibandingkan Citato Light. Kita coba lagi yang Citato Light-nya ya. Kalau ini yang Lays. Kalau menurut Mauli,
jujur Li lebih suka yang live, yang lama ya, versi yang lama daripada versi yang baru. Karena kalau yang baru ini dia kurang terasa aja sih, rasa gurih-gurihnya, rasa aroma rumput lautnya. Ini yang pitato. Ini yang rice. Jadi guys, intinya dua-duanya mau suka, tapi mau lebih memilih lais yang lama daripada yang baru karena lebih nendang, lebih nikmat, lebih terasa rumput lautnya, lebih terasa micinnya juga, dan yang pasti lebih memuaskan untuk yang lais yang lama. Tapi karena lais ini sudah tidak ada lagi di pasaran, mau nggak mau kita harus menggantinya, mengobati rasa kangen kita sama lais dengan Citato Light. Cukup sekian guys review jujur dari Mauli tentang lais yang sudah hilang dari peredaran dan digantikan dengan Citato. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.